يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Allah memanggil hamba-hambanya dengan penuh sweet, dengan penuh manja, dengan penuh caring, dengan penuh daring, dengan penuh sweet love. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah tidak memanggil, hei manusia, Allah tidak memanggil begitu. Tetapi Allah memanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, irji'i, baliklah, mailah, kembalilah padaku dalam keadaan redha meredai. Aku hadiahkan seorang ulama yang bertaraf dunia untuk mengimamkan solat jenazah. Aku hadiahkan seorang yang dekat dengan aku sebagai bukti dan saksi di hari akhir, di hari akhirmu. Kembalilah kepadaku, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati. Hanya orang yang layak bergelar hamba, layak menjadi ahli syurgaku. Kita nak teruskan kepada Fadil Ayahanda Ustaz Ahmad Rizab bagi mengupas tajuk kita pada malam ni berkaitan dengan taubat. Apa persiapan kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita tengok bagaimana Allah mengangkat darjat guru kita. Ribuan manusia sembahyangkan jenazah beliau. Dan sudah semestinya ada rahsia di sebalik perkara tersebut. Alhamdulillah Allah berikan keputusan dan juga pengakhiran yang terbaik kepada guru kita, diimamkan oleh ulama besar, ulama yang mana sentiasa menjaga kitab Allah Subhanahu wa taala. Ramai tok-tok guru yang turun sembahyang jenazah. Alhamdulillah, walaupun bertarung nyawa selama 2 minggu di ICU, maka bagi orang yang beriman, setiap kesakitan itu adalah kafarah. Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa guru-guru kita, dan insya Allah kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kemarin adalah hari yang paling suci bagi Ustaz Murtada kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Golongan yang sentiasa merasa dirinya berdosa tetapi ia tidak berdosa. Antara insan yang merasakan dirinya berdosa, bersalah tetapi tidak berdosa, yaitu Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 1 hari 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali. Nabi tidak berdosa. Tetapi Nabi sentiasa rasa bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyya rabbah. Orang yang telah redha diridai oleh Allah. Siapakah mereka ini? Orang yang dzalika liman khasyya rabbah, hati dia sentiasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cerita semalam adalah cerita semalam. Tetapi cerita hari ini adalah cerita kita.
Maka semalam memberi pengajaran yang besar kepada kita. Apa yang tuan-tuan fikirkan? Tuan-tuan, kasih ini akan berpanjangan hingga akhirat. Sampai sekarang wajah almarhum Ustaz Murtada masih lagi ada di dalam benak fikiran saya. Tetapi apa yang saya fikirkan, apakah kematian saya sama boleh saya dapat semacam dia? Apakah jenazah aku juga akan disolatkan seramai ribuan manusia? Itu yang saya fikirkan. Itu yang saya fikirkan. Apakah nasib aku kelak? Tetapi jika dosa yang kita bawa kepada Allah tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan dapat habuan-habuan ini. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun.